bisa dijelasin sedikit mas Kang tentang situs dan keberadaan atau sejarahnya? Tidak boleh ya. Jadi gini, sebenarnya kalau merujuk atau melihat kepada cerita masyarakat atau cerita folklor, bahwa sebenarnya lokasi atau tempat ini sebenarnya bukan tempat rekreasi atau tempat bermain atau sekedar foto-foto ya. Kapan pertama situs ini terbentuk atau mungkin ada generasi apa gitu yang membangun situs ini? Ya, kalau menurut berbagai penelitian atau riset dari ahli arkeologi, bahwa diprediksi situs ini adanya sekitar 4700 sebelum Masehi. Bahwa dulu adanya atau terbentuknya tempat ini dulu zaman prasejarah, yaitu zaman tradisi kebudayaan megalitikum, zaman apa, zaman batu atau zaman batu besar dulu sebelum istilah menurut arkeologi dinamakan situs prasejarah karena sudah diteliti bahwa di batu-batu ini belum tertera adanya prasasti atau tulisan, jadi masih mereka masih pra aksara. Itu namanya bangunan Mundeng Murik. Baik, terima kasih mas ya, sama-sama. Terima kasih. Untuk lebihnya kita akan lihat sampai ke pelataran kelima, kita akan jalan ke atas. Pelataran ke 3 dan di atas sana ada singgasana. Jadi ada 5 pelataran yang ada di situs megalitik Gunung Padang. Dan yang pasti ini bisa menjadi salah satu referensi buat kamu yang memiliki keinginan untuk berwisata sejarah maupun budaya, karena situs Gunung Padang ini merupakan salah satu warisan dunia.